biarin dulu aku pulang aja orang nikmati balai kok. Yo, itu lah. Hati-hati makanya. Di balai kok mau ke sana. Sebentar lagi kita akan menuju kemana, Ma? Pasar ya, kita mau beli barang-barang loak. Bukan loak tapi loak. Ini kok kelihatannya alam. Aduh, unyung-unyungnya. Unyung-unyung. Nah. Ini karena si Rir ini jarang olahraga, jadi dia kecapean. Energi dia sangat gampang terfuras. Kalau tahu ini loh, rumah-rumah zaman dahulu yang dibuat oleh warga Jepang atau Belanda ya. Dan di sini adalah mobil-mobil lama, ada mobil baru juga. Banyak sekali bangunan lama. Banyak juga turis-turis yang masih ada di sini. Keren nih. Bukan lah, orang biasa aja. Di sini rumah teman saya samping kiri kanan. Namanya? Siska Angelina. Dia sekarang. Nah, lagi sih lah. Lihat aja sih mukanya. Dia udah lupa sama saya. Di sini seperti rumah GTA. Rumah si J. Kenapa? Ya miring-miring. Di sini walaupun panas, tapi sangat segar sekali. Suasananya sangat bikin kita ingin olahraga. Bawa kopi. Lihat, kamu sudah lelah, melelahkan. Dan di belakang saya itu bisa dijelaskan, Bu, itu apa, Ibu? Tuh, tower apa ya itu? Gak tau. Ini tower TVRI. Ntar lagi kita nyampe ke atas. Oke teman-teman, saya mau ke gedung itu dulu. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Mungkin tuh fans kamu. Si Rir ini banyak fans teman-teman. Selain di Merak, dia juga punya fans di Padang. Dan ini adalah hotel yang sangat legendaris. Oh iya. Yang terbuat pusaka teman-teman, ini Belanda yang buat. Bukan, Indonesia ya? Karena mau global nggak? Enggak. Mau global nggak? Kita lihat hotelnya ini sangat bagus sekali. Ini dibuka buat umum ya? Ada ibu PNS yang melirik. Novotel. Tuh, lihat Novotel. Hotel terbaik di Bukit Tinggi. Nah, di depan kita ada Ramayana Bukit Tinggi. Teman-teman kalau mau ke Ramayana datang aja ke depan. Ada kopi dari hati. Dan juga ada banyak sekali lah tempat kafe-kafe yang di sini. Inilah kota Bukit Tinggi, teman-teman. Kita lihat. Kita mau nginep di sini semalam ya, teman-teman. Tapi sebelum kita nginep, kita main-main dulu. Mencari yang nggak ada. Welcome to the Bukit Tinggi Novotel. Welcome to Bukit Tinggi. Kotanya yang sangat antik, ya, seperti kembali di zaman ke-90-an. Yang 90 masih modern lah. Modern, masih ini kan udah modern. Ini enggak, kok enggak terlalu gitu. Modern enggak sih, Mas? Modern. Makanya kok antik. Kota antik. Mana? Depan kamu tuh. Oh, di belakang kita. Emangnya gue takut. Terlihat singkong, ada bubur kebab Turki burger. Ada juga bakso mie ayam. Cuman mie klindes doang yang gak ada. So imut loh. Mau makan dulu sama? Enggak, aku udah kenyang, lagi diet.
Emang ada di pasar Lambuang. Pasar Lambuang. Pasar Lambuang. Pasar Lambuang itu artinya pasar lambung. Pasar yang... Lambung juga ada tempat. Selamat datang di Ramayana Bukit Tinggi. Bau burger. Kasih lapau. Kasih lapau. Oke, teman-teman. Hey. Di sini begini-begini aja. Ramayananya seperti rambut ya, Beb. Jangan Anda jangan meledek ya. Di sini lebih kualitas dan lebih bagus-bagus. Lebih muncul-muncul lagi. Eh, kita lihat cerita sih. Oh iya. Kemarin lihat di mana? Kemarin tuh kita aja, entar ketemu. Di atas ya, Mas. Di sini udah biasa. Bebas kok. Ya lihat loh, ini adalah mobil terbaru keluaran dari Honda. Eh, Wilujang ya? Wilujang. Wilu Almas. Mobil terbaru kan. Sampai di Bukit Tinggi tuh. Jam gadang. Sini suasananya sore. Jadi lumayan sepi. Kita mau ke Pasar Mereng alias Miring. Oke, kita sekarang mau ke Pasar Mereng alias ke Pasar Miring yang berada di mana? Lereng. Lereng, bukan Miring. Yang berada nggak jauh dari sini ya, teman-teman. Pasar Lereng itu ada terbuat dari pasar lawak ya. Ya nggak? Suasananya di sini setiap hari rame, teman. Apalagi hari Minggu. Berbedanya hari. Hari Senin jadi sepi lah lengang. Lengangnya aja begini apalagi. Ramainya. Ada anak SMA. Udahlah sih. Di sini banyak warung original, teman-teman. Kalau yang biasa kan? Kalau yang di ujung tangga. Kita nyampe di pasar Lereng. Pasarnya Miring. Miring-miring. Ini kalau Anda ke WC silakan tuh ada. Ini Mbak Raffi tuh zaman jamet tuh pakai caci iya, kayak gitu. Iya, zaman jamet kayak pakai itu. Zaman anak pang. Nanti ada mau bil. Ini saya udah nggak jadi anak pang lagi, jadi udahlah masalah. Oh, beli itu. Main jadi jamet. Aku enggak punya. Beber. Aku lihat dulu nih. Ama itu orangnya egois ya, guys. Iya. Ada bajunya 3 serius. Jadi enggak Ama. Aku juga pengen ngeliat ini nih. Ya Ama tuh selalu. Ya 10 sih enggak ada nih, Bu. Masih kecil. Sate enggak? Ini mau beli sendal dari. Ama, kamu ya. Anda kan membutuhkan pakaian dalam, silakanlah singgah. Itu udah sampai bawah, Mbak. Ada lagi pasar lah, jaketnya pilih lah. 25 rata pilih lah. 25 rata. 25 jaket. Ini baru. Aku mau mati. Ini enggak dulu ya, Wak. Aman enggak ada lah. Saya ada kerakit dia. Sini juga bisa nih. Oh, ini pasar lambung mah. Ya udah cepat, harus cepat beraktivitas biar lapar. Ya si kapal. Ini pasar lawak. Ini namanya pasar lambung. Banyak sekali. Ini lebih terbuka ya? Nggak lewat, lihat aja. Wow, banyaknya. Ini Unilis itu ya? Los. Ada los cindok langko, tahu enggak cindok langko? Hah? Cindok langko. Di sini banyak yang namanya Uni Neli ya, Mah. Uni. Oh, pernah ke sini, Mah?
pernah sih. Ini kecape. Yang paling viral nih, mah. Itu nilis yang depan. Pedagangnya naik. Mah, tapi ini kenapa ya? Gak ditutup etalase gitu. Pasal pernikahan. Mah pengen. Kenapa? Ini toiletnya dibuka ini. Buka. Enggak kayak. Kenyang deh di sini deh. Kenyang lah. Ini dapat motor. Ada resen nggak? Ada 5.000. Wow. Pasar Lambung. Sekarang kita kemana? Kan kita udah bilang tadi abis ke Pasar Lambung kita mau ke Pasar Lombok. Ini air. Ini terlalu jauh itu duduk di atas meja ya. Iyalah di sini. Maaf dulu Pak. Jadi di sini. Thank you.